Ya, mobil baru nih. Sama dengan aspal. Masa, ini mobil. Ya, tolong dibuka belakangnya. Jadi, luas banget ini. Bagus ya tempatnya. Di sini ada alat. Ada alat-alat ya. Kalau di sini longgar banget. Mudah-mudahan cukup. Nanti kita tes ya. Oke. Untuk sensor oksigen ada dua, satu di sini, kemudian satu lagi di bawah sana. Tapi kita memanipulasi sensor oksigen pada sensor kedua di bawah mobil ya. Ada di bawah mobil, yaitu dari bawah sini. Nah, kita mengambilnya cukup di ECU sini. Ya. Jadi dari sensor itu warna biru, ke sini warna kuning. Yang warna kuning itulah yang kita putus, kemudian dihubungkan ke EV enhancer. Ini di sini yang dari sensor itu menuju ke I. Ya. Dan yang dari ECU di connect di O. Negatifnya ke bodi mobil atau ke negatif aki, dan positifnya dihubungkan ke sikring ini ya untuk positifnya. Oke, sudah siap, nanti kita pasang alatnya. Coba masuk enggak ini ya? Enggak muat. Kayaknya enggak muat ya. Ya, sudah selesai. Ini mau tambah air. Jadi awalnya ini kita masukkan cairan KOH dengan komposisi 200 gram KOH dicampur dengan setengah liter air. Kalau sudah dingin, sudah adem, baru kita masukkan ke dalam sini. Nah, karena belum penuh, kita tambahkan air demineral lagi atau air murni lagi. Sampai penuh. Penuhnya cukup segini saja ya. Enggak usah pakai sampai luber. Kelihatan? Coba udah kali ya. Itu. Oh iya tuh. Jadi udah segini ya. Iya. Udah. Ini kelihatan tuh. Kira-kira ya seginilah, jangan sampai luber ya. Meskipun kalau luber nggak masalah, nanti akan lari ke tabung ini ada water trap. Oke, ditutup. Ya, jadi ini kalau yang dipakai untuk mobil. Tapi kalau mau dipakai untuk dihirup di dalam mobil ini di cabang 2 ada selangnya ya. Ini. Jadi bisa digantikan ke sini. Ini selangnya dihubungkan ke bangku belakang sama bangku depan. Cuma kalau mau digunakan seperti ini
jendela harus diturunkan sedikit untuk pergantian udara. Oke, Pak Iqbal coba di start ya. Sudah selesai. Ini ke mobil dulu. Ya, sudah hidup itu ya. Sudah hidup. Ini gas HO-nya disalurkan dari belakang ke sini, masuk di sini. Jadi hanya diselipkan saja karena di sini ada lubang udara, maka selang cukup masukkan ke sini, nggak usah sampai ke dalam karena tetap saja akan kehisap oleh kompresi mesin. Nah, ini relaynya. Relay ini terhubung ke kunci kontak, jadi berfungsi untuk menjalankan alat kita melalui kunci kontak. Ini dihubungkan ke sana, ke PCU. Kemudian sensor oksigen yang digunakan yang kedua di bawah itu dihubungkan ke EV enhancer di sini. Ya, EV enhancer dihubungkan ke sensor oksigen itu di dekat ECU sini. Coba digas-gas. Belum itu ya. Ya, ini hasil gas HO-nya atau gas oksi hidrogen. Ini pakai 40%. Jadi untuk penggunaan dihirup satu orang ini bisa pakai 30. Ini gasnya. Jadi gas oksi hidrogen pertama kali keluar dari sini masuk ke tabung penyaring pertama. Setelah tersaring, maka gas HO-nya atau oksi hidrogennya ini murni benar, baru kita saring lagi di sini. Disinilah yang kemudian bisa kita hirup, disalurkan ke sini. Ini di cabang 2 ya. Tuh, bisa untuk 2 orang. Sudah nyala belum? Sudah. Digas, Pak. Sudah. 0,5 paling bawah 0,4. 1,3 dan 1,28. Berarti sama dengan expander ini ya. Sama, Pak. Iya. Jadi terus. Ya, terus, Pak. Pak
pakai 20. Nggak kelihatan sih ya, karena kan pakai lampu. Jadi kalau 20 tuh nggak kelihatan. 20 segini. Oke deh, Pak Iqbal ditutup. Bentar, mesinnya jalan. Ya. Bu, terima kasih Bu. Iya. Iya, matur nuwun. Mundur. Selamat tinggal. Iya. Waalaikumsalam.